Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Aku Daniel. So, ya, pada hari ni aku nak buat video reaction terhadap trailer yang dah lama dah keluar, iaitu filem Siku 12 Langkah Derhaka official trailer. Trailer ni dah keluar lama dah, so aku baru berkesempatan untuk buat reaction trailer dia. So, ya, jom tanpa membuang masa lagi, jomlah kita tengok official trailer dia. 3, 2, 1, let's go. Oh. Tidak bergerak sesuatu walau sebesar-besar. Oh, Syafiq kah dengan Zahir Azim? Silat ala lintar. Oh, silat. Dengan senaman Siku 12. Siku 12 langkah dah aku. Oh, dia orang dua lawan. Tok Wan jadi macam ni punca daripada Syekh Rahman. Hutang dia dengan aku. Dendam-dendam semua ada lah, campur-campur ni. Ajak hati ayah Siku 12 tu. Nanti boleh bantai semua musuh-musuh hati. Tapi kau silap dia. Siku 12 langkah derhaka. Dipaukan 27 Oktober 2022. Wow, wow, wow. Okay, Siku 12 Langkah Derhaka official trailer dia selama 1 minit 33 saat. So yeah, official trailer dia tak banyak yang dia tunjuk, tak banyak cakap-cakap. Dia banyak tunjuk, adalah cakap-cakap sikit. So ada, dia banyak tunjuk scene-scene fight, action sequence, silat semua tu. So ni pasal cerita silat atau ada dendam-dendam semua, campur-campur ni, action sequence, dendam semua. Para pelakon dia, kita ada Zahirul Azim, Syafiq Kal dan juga ramai lagi lah pelakon-pelakon yang terhebat dalam filem Siku 12 Langkah Derhaka ni. So ya, yeah, aku banyak juga filem-filem yang menarik yang membuatkan audiens tidak sabar untuk menonton di Pawagam. So kena mencari yang masa yang sesuai lah juga untuk menonton filem-filem tersebut ni. So ya, yeah, nantikan review aku terhadap filem ni, insyaAllah. Kalau aku dah tengok nanti, insyaAllah, tak janji, kalau ada, pada masa aku tengok. So apa pula pendapat korang terhadap filem Siku 12 Langkah Derhaka official trailer ni? Official trailer ni, boleh tinggalkan komen dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum and peace.